Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bertemu pada kali ini. Walaupun saya terlewat seminggu, mungkin ada kekangan yang tidak dapat dielakkan. Diharap anda setia bersama dengan channel saya. Teruskan bersama dengan saya dengan tazkirah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Tajuknya ialah Fadhilat bagi orang yang berpuasa. Okay, kita telah pun masuk ke fasa yang kedua, iaitu pertengahan bulan Ramadan. Hari ini ialah 14 Ramadan. Maka apa sahaja amalan yang kita telah lakukan, amalan-amalan yang baik yang kita telah lakukan, hampir separuh. Jadi sepanjang perjalanan kita tu hampir separuh. Dan terus, oleh itu apa sahaja yang kita lakukan daripada awal Ramadan sehingga pertengahan ini dan sehingga akhirnya, diharap berterusan tanpa henti dan penuh keikhlasan. Okay, adapun fadhilat bagi orang yang berpuasa itu adalah tertulis di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa, wa kun li kulli insanin dha'ifa. Kerana itulah terkadang semangat mengisi Ramadan ni, kadang-kadang kita terputus di awal, kadang-kadang terputus di pertengahan, dan kadang-kadang tidak sampai pun ke penghujungnya. Diharap apa sahaja yang kita lakukan itu berterusan sehingga akhir Ramadan. Ramadan ni mungkin dah terasa belum cukup, belum puas kita menikmati Ramadan. Maka kita pun menjadi saksi bahawa hari-hari yang begini di masjid-masjid dan di surau mungkin berkurangan saf-safnya, tidak seperti awal-awal hari itu. Okay, masa awal-awal hari itu tidak ada tempat untuk kita bersembahyang. Walaupun negara kita masih lagi dilanda dengan COVID-19, tapi semangat untuk bersembahyang pada awal Ramadan itu sangat kuat. Sehingga penuh masjid, sehingga penuh surau. Dah penuh tu tak boleh lagi semuanya. Kita terpaksa pulang. Okay. Saya sendiri merasainya pas mula awal Ramadan hari itu memang tak cukup dalam surau, dalam masjid memang tak muat. Jadi saya terpaksa semayang di luar. Kita nak bersemayang berjemaah bersama, okay, terpaksa juga semayang di luar. Namun demikian pada hari-hari seterusnya saf-saf berkurang. Makin lama makin berkurang. Hari ini ialah hari ke-14, kita lihat betapa saf yang banyak itu telah berkurangan di bawah 10 orang sahaja. Kemana ke mereka? Itu adalah dalam hati kita sebenarnya. Apa yang ada dalam hati, itulah yang timbul, itulah yang telah dizahirkan. Semoga apa yang kita lakukan, walaupun kita tidak mampu melakukan di surau ataupun di masjid, lakukanlah di rumah, lakukanlah secara bersendirian. Kalau kita tidak mampu secara 8 rakaat atau 10 atau 20, lakukanlah seberapa banyak yang kita mampu. Okey, surat itu nak terawih dan surat nak rutin, kita boleh lakukan sahaja secara di rumah. Okay, mari kita lihat bagaimana sesungguhnya fadilat bagi orang yang berpuasa itu. Allah telah menjanjikan dalam bulan-bulan ini ialah ampunan di sisi Allah SWT. Siapa yang tidak bergembira ataupun tidak suka mendapat Allah. Setelah apa yang kita lakukan, sama ada disedari ataupun tidak, sama ada yang nyata ataupun yang zahir ataupun sebaliknya, yang terselindung sebagainya, semua Allah boleh ampunkan. Dengan adanya bulan Ramadan, inilah bulan pengampunan, bulan yang disukai oleh Allah SWT. Dan di sinilah bulan umat manusia kita memohon keampunan daripada Allah SWT, yang kita akan rindui lagi 11 bulan. 11 bulan itu ialah 11 bulan yang selepas bulan Ramadan. Tiada lagi bulan Ramadan dan kita tidak pasti sama ada Ramadan itu akan kita temui lagi. Apakah Ramadan seperti ini kita akan dapat merasai nikmat ini? Rasai nikmat bersembahyang, bersolat, bersedekah dan segalanya amalan baik yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Apakah kita akan mampu lagi melakukannya? Apakah kita akan ada dan wujudnya lagi untuk kita lakukan amalan-amalan yang baik seperti ini pada tahun-tahun yang akan datang? Maka umat-umat manusia ataupun kita sendiri bersendiri belum berundur untuk melakukan apa saja yang terbaik untuk bulan Ramadan ini.
Melayu perempuan, perempuan kita. Dan sehingga itulah, apa sahaja yang kita meminta, apa sahaja yang diminta daripada Allah SWT, kita mendapat pengampunannya. Sama ada yang kecil ataupun yang besar, sama ada yang buruk ataupun yang jahat yang telah kita lakukan, yang zahir ataupun yang tidak terlihat, apa sahaja kita lakukan, itulah apa sahaja daripada Allah. Dan kita insyaAllah dapat pengampunan di sisi Allah SWT, insyaAllah. Okay, yang kedua ialah bau buruk bulan berpuasa ini. Okay, apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang puasa adalah bau mulut yang begitu semembak mewangi di akhirat nanti. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bunyi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah SWT daripada wangi yang minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, mungkin sebahagian kita tertanya-tanya, mengapa hal semacam ini, hal sekecil-kecil ini dipandang oleh Allah SWT? Walaupun bau mulut, bau mulut tu di sisi Allah dipandang oleh Allah SWT. Mengapa? Mengapa persoalan ini tertimbun dan diungkit dalam janji Allah SWT? Okay, mari kita lihat. Janji ini sebagai isyarat bahawa apapun yang terkait bagi orang yang berpuasa sesungguhnya akan dihargai oleh Allah SWT, bahkan sekalipun terkait dengan bau mulut. Logiknya ialah jika bau mulut sahaja sudah begitu diperhatikan dan dihargai, maka bagaimana dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang baik yang kita lakukan, hal-hal yang baik bagi orang-orang yang berpuasa. Keringatnya dalam menahan panas, perjuangannya menahan lapar, semua ini dikurniakan ganjaran. Dan apa sahaja amalan yang dilakukan, dikurniakan pahala yang berlipat kali ganda. InsyaAllah, apa sahaja yang anda lakukan, anda pergi bekerja dengan niat mendapat keredaan Allah SWT, niat untuk belajar dalam bulan puasa ini, menahan kepanasan, menahan kelaparan, semuanya mendapat pahala. Apa saja yang lakukan, walaupun tidur, tidur pun mendapat pahala. Tapi tengok nak tidur tu waktu mana ya. Okey, yang ketiga ialah kita akan mendapat syafaat. Bila kita berpuasa, kita mendapat syafaat. Bukan sahaja syafaat daripada Rasulullah SAW, tetapi syafaat kita ialah puasa dan okay, dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah telah bersabda berbunyi, ini puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalangi dari makan dan syahwatnya di siang hari, di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pun berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Okay. Subhanallah. Puasa dan bacaan Al-Quran akan berubah menjadi pembela-pembela kita di akhirat kelak. Perjuangan kita dengan memberikan syafaat, memperjuangkan kita dengan memberi syafaatnya, dengan menghindarkan kita dari fitnah dan siksa perhitungan akhirat. Kerana boleh jadi amalan-amalan kebaikan kita belum pun sempurna. Belum pun sempurna apa yang kita tunaikan, apa yang kita lakukan belum pun sempurna. Maka syafaat-syafaat inilah yang menjadi pembela kita, menjadi pendukung kita di akhirat kelak. Okay, yang keempat ialah kita mendapat pintu syurga khusus. Ini pintu syurga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu syurga tersebut bernama Awayan bagi orang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita kemuliaan yang lain dari orang yang berpuasa. Beliau menyebutkan dengan lisannya, dengan kemuliaannya, dengan lisan yang mulia, sesungguhnya di syurga nanti ada sebuah pintu yang bernama Arayan. Pintu tersebut pada hari kiamat hanya orang-orang yang berpuasa saja akan dapat melaluinya. Okay, dikatakan pada mereka, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa itu akan bangkit dan berdiri
dan tidak ada seorang pun yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Apabila habis sahaja orang berpuasa itu masuk, maka pintu itu akan tertutup dengan sendirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Okay, begitulah nikmatnya bagi orang yang puasa yang Allah telah kurniakan. Di antaranya ini adalah fadilat yang keempat, iaitu mendapat pintu dunia sendiri, pintu amalan pada hari akhirat nanti. Okey, yang kelima ialah kegembiraan. Ini adalah puncak orang-orang berpuasa. Puncaknya ialah kegembiraan kita bertemu dengan Allah SWT. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan penciptanya? Apa pun yang kita lakukan, apa yang kita kehendaki, apa pun yang kita minta, mestilah kita hendak bertemu dengan pencipta kita. Mestilah ini adalah kemuncak segala-galanya. Okay? Ini di akhirat nanti, apa yang kita hendak ialah bertemu dengan Allah SWT. Kita telah banyak melakukan dosa, telah banyak meminta, telah banyak memohon kepadanya tanpa mengetahui, tanpa melihat pencipta kita, tanpa melihat siapa yang memberi. Okay? Akhirnya, tiada kata lain setelah ini kecuali marilah bersama-sama kita melanjutkan apa saja aktiviti kita dalam bulan Ramadan daripada puasa kita dengan menjaga, terus menjaga dan bersemangat dan terus khusyuk serta istiqamah. Jangan ada lagi yang berlengah-lengah dan masa tidak bersemangat. Dan semangat terus mengundur di tengah Ramadan ini. Jangan lagi lalai dengan mengisi Ramadan dengan kebaikan dan menyibukkan diri kita dengan persiapan untuk berhari raya. Sebenarnya apa sahaja yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini mendapat pahala, maka Allah yang memberi. Kita belum tentu lagi dapat sampai ke penghujungnya dan kita tidak tahu lagi apa yang berlaku pada diri kita. Maka kita teruskan sahaja apa sahaja perjuangan yang baik bagi diri kita. Jangan berhenti di pertengahan jalan. Walaupun kita memberi orang yang berpuasa itu makan, maka pahala itu pun kita peroleh. Oleh itu, okay, mari kita selesaikan, mari kita sempurnakan Ramadan kita dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekhusyukan, sebagaimana janji-janji Allah yang telah dijanjikan dan telah disebutkan oleh Allah, antaranya 5 fadilat Ramadan yang ingin kita perolehi dengan harapan segala apa yang kita harapkan semua akan menjadi kenyataan. InsyaAllah, amin. Ya, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.